8 5 minit lah. Dan dah boleh makan. Leader berapa ni? Leader 20. Leader 20 pound lah tu dia. Ah, tenggiri. Tolong ambil tangguk dengan gancu. Tolong ambil dia. Jangan relax. Gancu atas tu. Tu. Ah, tu tenggiri. Ni. Rizal, jangan balik lagi Rizal. Jangan balik lagi. Siapa pun yang balik lagi. Jangan balik belakang. Lebih belakang. Cepat buka dia punya tu. Biar dia. Oh, boya kuning pun ada tenggiri tu. Ni dekat je dengan tepi tu nampak ah. Darat tu nampak lagi, darat nampak lagi tu ha. Pangkor pun nampak. Tu tenggiri. Nampak. Aduh. Sekali kan ni. Tu dah. Ni dia. Jik eh. Jatuh. Tenggiri. Baiklah. Cekak je dengan darat tu. Nampak tau. TMB pun nampak lagi. Ni sekitar 3 kilo lah. Okay. Terbaik hari ni. Awal pagi dah dapat tenggiri dah. Mantap. Mantap. Jumpa lagi. Pisang merah. Jom kita cari dia. Tunggu. Baling tepi tu. Dia kapai. Oh. Ui, 2 ekor. Aduh, 2 ekor tu. 2 strike tu. Tu nampak tu, 2 ekor. Tu, 2 ekor. Dua strike tu. Ya, 2 ekor sekali. Buka tu kat. Pusing. Buka bawah. Kena lagi tongkol. Menyerik kapal ni, kapal parking. Tahu ada banyak masuk ni, apa, tungkul. Dia pakai setup kan, setup 500 mini power. Tali 6 LB. Tengok dia kena. Kena. Taruk. 5 minutes later. Tak mau naik tu, tak mau naik dah. Ni dia. Dua sekali dah. Tu dah best strike tu, 2 ekor. Satu je 2 ekor. Jik tu 2 ekor nampak tu. Ini
aku dah berterak. Flasher letak, letak ni lah. Flasher biru-biru. Untuk pulau 9 ni flasher biru okey lah. Strike. Dia pesta lah ni, pesta tumpul lah ni. Pakai krum lah, krum. Semua kena lah. Campak lah mana kena. Campak kena. Oh, dia tengah banyak lah. Campak ni. Oh. Tongkol ni memang dia vibrate dia kuat. Pakai US set memang current lah. Size-size 400 kilo. Dia bukan besar mana pun, 400-500 kilo. Tapi dia punya strike padu. Layan padu. Ini dia. Dia besar sikit je petangan. Ini kapal asyik angkat arang batu ni di antara dekat TNB ni. Apa nak main pulau 9 kena ada UL set lah, UL set light jig. Kena buat yang kecil-kecil lah. Kalau lajik ni kena ada flasher. Alright, kita nampak tengok. Kena. Kena. Dia potong sekali leader main line habis. Ha, dah dua dah. Untuk pagi ni kita dah dua dah lebu. Ha, makan apa ni? Makan moda, makan moda. Jadi dia rasa dia campur tenggiri ni. Dah putus kan? Okay, tadi dah putus, kita pakai warna biru. Biru silver. Tadi campak hujung tu. Campak hujung tu tenggiri belasah. Ha, kita campak balai pula. Aku tenggiri ambil. Kalau dapat tak apa. Ini dengan leader habis. Dengan main line dia putus katnya.
Tenggelam. Ah, tu dia. Kena rendam sikit lama sikit. Makan bawah. Kita 15 meter lah daripada permukaan air. 15 meter. So. Ah, tu dia. Biru pun dia makan. Darah dia memang cukup banyak ni. Ini darah. Kejar lagi. Ni tak jauh ada daripada tepi, sekitar dalam 6 batu lah daripada TMB tadi. Kalau daripada Pangkor, lebih kurang 2 batu lah jauh dia. Pangkor nampak ni, Pangkor sebelah ni, Pangkor. Tu Pangkor laut. Haa, kena lah. Campak-campak memang kena. Campak-campak kena, dah atas 2 ekor lagi ni. Campak kena. Okey juga mini power Roybi ni. Itu pakai mini kiki. Kiki Roybi. Dah rod tu jatuh dengan sekali mesin. Kemarin jatuh di Pulau Sembilan. Masih menyedak sotong jatuh. Debu mesin rod baru. Baru beli dalam 2 minggu lebih kurang jatuh. Later. Oi, web break dia.
light jig. Kemudian warna biru. Warna biru. Lepas tu program. Itu batikai. Menggunakan nombor 9. Flasher. Warna biru. Flasher dia. Tali. Leader. 14 LP. Leader. Main line. LP. Mesin kita gunakan mini power 500. Dan hot G-Max. Foto 6 1 2 yang cara setup untuk mesin. Jadi juga kita menggunakan itu 8 gram, 10 gram, 10 gram. Kalau kita menggunakan macam tu dalam ni, kalau di dalam kita menggunakan berat lagi lah. Kemudian 30 gram untuk aset 30 gram ya, ni dia. Kena dua mata. Padan dengan mulut dia. Okey, kita akan pindah kapal daripada kapal ni. Kita akan pindah ke kapal sana dulu. Warna merah. Warna merah sana. Kita tengok sini dah banyak juga lah ni. Semua tongkol kapal ni. Okey, kita tunggu tengok kapal dulu.
Video juga. Tak pandai ke? Subscribe, subscribe, subscribe itu percuma.